Taruh gini. Iya. Mana? Terus taruh di pala. Terus? Terus? Oh, aku gak bisa. Aku sama Bulan ini kita mempunyai lagu favorit yang romantis banget. Yeah. Oh iya. Gimana lagunya? Andre, kau terlalu tua. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa sama kamu. Tapi aku akan membuat kamu bahagia dan aku akan menjaga kamu sampai akhir hayat. Ganggu nih. Kebelah, kebelah, kebelah. Kalau cemberut itu makin cantik. Masih bisa marah-marah, dagang pecel sono. Iya sayang. Ya udah nanti aku telepon balik ya kalau aku udah pulsa. Bawel banget lu komen aja. Oke, dah. Hah, gila lama-lama nih. Enak ya kalau punya pasangan? Boong itu, acting. Pak Komandan mengapa? Cowok yang dulu kamu kenalin ke saya itu. Siapa? Ihsan. Keanu, Keanu. Keanu. Iya, yang rambutnya gondrong kemarin udah saya cukur sekarang dia. Banyak kutu rambutnya. Lemah lu entah kalau dicukur rambutnya. Oh, Samson kali ya. Pak Komandan kenapa? Lesu banget. Aku udah makan rumput itu. Laut dua. Masih aja lesu. Yuk. Kan Ayu pernah dengar gak sih kalau saya tuh dikasih target sama Eyang. Iya. Ini udah hari terakhir, saya belum dapat jodoh juga. Pasti saya hilang deh kesempatan saya dapat harta warisan. Ya ampun, jadi maksudnya Pak Komandan lagi nyari jodoh buat dapat harta warisan? Iya. Emang Pak Komandan gak ada punya teman-teman deket? Biasanya mantan-mantan Pak Komandan cakep-cakep. Itu kan mantan, kan cari yang baru lah. Kita jangan melihat ke belakang, dia ngeliat ke depan dong. Di depan ada apa tuh? Tapi saya tuh jujur aja yang bisa mengobati kegalauan saya cuma satu. Apa Pak Komandan? Lala yuk. Oh, Teletubbies. Bukan. Lala anak saya. Oh, Lala. Ya, aku rindu padanya. Ya telepon dong Pak Komandan, jemput pulang. Ada-ada saja. Deh. Aku kangen banget kata-kata itu. Ente kadang-kadang. Kenapa enggak telepon aja Pak Komandan kalau kangen sama ya, anak mah? Makanya itu nih saya pengen banget ketemu sama dia. Ada sesuatu sih sebetulnya saya ingin sampaikan ke Lala. Oh. Kira-kira kalau saya punya istri lagi, anak saya suka gak ya? Setuju gak? Ya harus setuju, apalagi kalau sayang sama dia. Iya sih, makanya. Udah Pak Komandan harus semangat kerja dulu dan terbaru ya. Mikirin yang lain. Ya yuk. Mikirin anak-anak. Gimana, Dik? Oh, udah mulai kesulitan nyari calon jodoh buat Komandan. Aduh, ini kan hari terakhir, Dik. Iya sih, ya paling mentok saudaranya Surya. Siapa? Ya ini yang pernah datang ke sini, cuman yang ini udah punya suami. Yang ini udah bersuami juga. Lah? Ini baru aja kawin. Nah, yang ini sih. Udah punya pacar itu. Iya, udah punya pacar sih. Iya. Ini udah punya pacar. Ini juga udah punya pacar. Sisa satu nih yang ini. Yang ini katanya mau dibuang dari keluarga. Ini doang harapannya. Ini sih sebenarnya boleh juga, Sur. Sur, Dik. Tapi gue takut ngigo. Gitu. Aduh, saya udah bingung mau nyari kemana lagi. Hah, Komandan? Kenapa gak Ayu aja? Wow. Pak, kan saya udah punya pacar kayak Anu. Udah pada punya pacar semua. Iya sih. Kamu aja gimana? Ya! Yeah! Aduh, pedang. Iya, saudara kamu gitu, saudara ya, kamu. Ya, gak ada lagi, Komandan. Lagian Pak Komandan udah punya mantan cakep-cakep, ngapa gak balikan aja sih sama mantan-mantannya? Aduh, buat saya tidak ada istilah balikan sama mantan. The past sih. Ya, stay. Godoh. The future is the world. The future is the world. The future is the world. Masa depan adalah dunia. Iya, yeah, benar. Gak ada lagi ya. Kalau mau izin sama Surya buat kakaknya yang lain, saya nggak tahu tuh. Padahal Surya banyak tuh saudara-saudaranya. Kenapa sih dia nggak mau? Iya, kenalin gue ke satu. Bentar. Apaan? Ada yang mau ngomongin kakak saya?
Wah, lu kenapa nyalon-nyalonin kakak gua? Iya. Coba lihat. Iya, gua taunya cuman ini doang yang pas sama komandan. Kakak gua. Ya. Kakak gua. Ya. Kakak gua. Ya. Itu kakaknya Pak Surya. Kakak gua. Ya. Kakak gua. Hmm. Kakak gua. Ya. Ade Pak Surya. Bukan kakak gua. Tapi sang milik Dinamo. Gua tapi ya. Iya. Keprint tadi. Gua pikir gagal lu. Orang suruh milik Dinamo. Dong, berarti. Bersihin. Komandan, ini bukan maksud hati memperkeruh suasana ya. Ada video dari pesan-pesan berikut ini. Hah? Dari Diki asistennya Eyang. Mau ngapa dia? Gedein, Pak. Komandan Andri. Waktumu sudah habis untuk mencari. Halo bacot. Belum pulang kan enggak? Enggak biasa banget juga. Waktumu sudah habis untuk mencari calon istri. Jadi, kamu akan dicoret dari calon ahli waris. Kamu akan miskin, Komandan Andri. Rasakan itu. Kejepit. Ya, masalahnya kalau misalnya harta warisan nggak dapet, ya udah sih komandan. Komandan kan masih punya Lala. Nah, itu yang dia. Penting itu komandan. Ya. Aha. Apa tuh? Komandan mau ngecat siapa? Diki. Warna apa? Ngecat Diki. Enggak, maksud saya. Ngapain? Komandan mau setuju sama pilihannya Eyang? Iya, ternyata Eyang akhirnya membelikan calon buat saya. Udahlah. Udahlah, itu yang terbaik mungkin. Saya enggak tahu sih calonnya kayak gimana, tapi udah terima aja daripada enggak ada. Ih, kita kan enggak tahu. Iya. Dari Pak Komandan, udah terlanjur. Nah, ikutin aja udah. Saya support. Lala. Lala. Halo sayang. Papanya? Oh. Papa. Kamu sehat? Sehat. 1 + 1 berapa? 1 + 1 sama dengan 2. Pinter kamu. Wah. Akar 144 ditambah akar 122. Kalau aku sama kamu sama dengan? Sama dengan. I love you. Katanya Kak Lala pengen tunjukin sesuatu sama Papa Andre. Katanya bisa sulap ya? Coba aku mau lihat, aku udah lama ngeliat kamu sulap. Bet. Hah? Oke. Coba Papa Andre. Oh tadi gandeng. Oh tadi nyambung gandeng. Terus dimasukin kepala. Terus dicopot. Lu? Pertama gini. Mana? Terus taruh di pala. Terus? Terus? Wah, aku gak bisa. Kok bisa, bisa sih? Ini ada-ada saja. Hebat, Lala. Ada-ada saja. Ada-ada aja. Iya, kok bisa sih, Lala? Ada saja. Iya, Lala hebat. Ah, ayah juga, papa juga bisa nih. Kamu tiup. Burungnya terbang. Terbang. Burungnya terbang. Tadi lihat apa burung? Itu apa Lala? Burung. Burung. Burungnya juga bisa sulap. Coba. Kan satu. Iya. Wow. Jadi burung. Hebat. Lala, Lala. Gimana, gimana tadi? Gimana, gimana? Keren Lala. Ini satu. Terus. Ini satu. Terus ini. Wah, jadi dua. Ah, Om Andika nggak bisa. Bisa. Ya, payah Om Andika, payah. Iya, nggak bisa. Andika kalah. Iya. Lala tahu nggak? Lala tahu nggak? Tante Hesti mukanya bisa berubah-berubah kalau di tengah. Iya, benar. Iya. Coba. Berubah lagi. Ayo. Kamu lihat ya, kamu lihat mukanya bisa berubah-ubah. Iya. Ayo tunjukin Tante Hesti. Ada saja. Sama kayak bapaknya. Katanya Lala sekarang di rumah suka makan rumput ya? Hah? Enggak, rumput laut. Oh rumput ini? Laut. Ya kan nori. Rumput itu. Nori.
Nori. Sama kayak aku dong, aku suka makan rumput futsal. Papa mau tanya dong, kalau ikan tuh ada kakinya nggak sih? Ada, dia cuma punya sirip sama ekor. Oh, pintar. Dia sebenarnya banget sih. Oh, kalau ikan suaranya gimana sih? Lala mau dengar suara kambing nggak? Iya. Suara kambing. Ada suara kambing. Itu kambingnya kambing gunung, beda. Nih. Om. Ini pengen denger. Rasain lu. Ini kan om lagi jalan ke gunung. Pas di atas om lihat ada apa tuh kakinya empat. Om gini, hey. Terus dia jawab, Ada kucing juga, ada ya? Kucing juga ada. Lagi. Kucing. Kalau nggak salah kucingnya berantem kan, kucingnya om? Kucingnya berantem waktu itu kan. Kucingnya berantem. Om bilang kenapa kucing berantem? Yang satu bilangin, mau. Yang satunya? Kemau. Esti, ya. Tolong jagain Lala ya. Karena bentar lagi nih. Calon. Komandan udah punya calon jodoh istri. Kak denger kan? Nanti tolong biar kita perkenalannya pelan-pelan sama Lala. Komandan. Dia bingung nih Lala. Emang Lala nggak tahu kemana?